geng, ketemu lagi dengan gue di Kecebong Connection. Hari ini gue mau nonton MV terbarunya dari ITZY. Ini tuh MV Jepang yang judulnya tuh Ringo. Dan kalau gak salah kemarin ngeluarin MV baru deh, tapi aku belum nonton guys. Aku pengen nonton yang ini dulu, yang Ringo dulu BTW. So langsung aja kita ke videonya karena emang kita di sini mau nonton guys, bukan mau berbahasa basi. Langsung aja ke videonya, ini dia ITZY Ringo 1, 2, 3. Oke, ada anak kecil lagi baca buku. Buku apa tuh? Oh, Snow White. Oh, buku fairy tale ya. Emang gitu ya ceritanya. Okay, let's go, Ryujin. Oh, Yuna. Eh, gila, visualnya cantik banget, Yuna. Yeji, gue suka gak kalian sama matanya Yeji, guys? Oh, Chaeryeong, Chaeryeong. Lia, come on, Lia, come on. Lagamnya ki lagu-lagu anime guys. Lagunya gak dikasih napas guys, lagunya ditabrak langsung guys. Lagunya langsung rrrr gini, gak ada jeda guys. Ini namanya kalau girl group emang kayak gini ya. Eh kalau grup biasanya kayak gini gak ada jeda gitu. Kecuali untuk dance break kayak gitu. Oh, Lia. Betul katanya Lia lagi hiatus ya atau udah kembali sih? Lia hiatus gara-gara ini ya, apa sih? Tekanan mental ya. Kayak gangguan kecemasan gitu, guys. Suara Yeji tinggi banget loh. Menurut aku lebih tinggi dari Lia, guys. Nah, di sini ada nih jiwa-jiwa Jepang, lagu kayak gini ada guys, kayak lagu Signet Number, Like It Like It. Lagu ini juga ada jiwa Jepang guys. Seperti biasa, ITZY tuh kalau di endingnya tuh suka ada yang kayak gini, kayak menunjukkan kalau mahkota ratu tuh ada di mereka guys. Tapi emang gak salah guys, menurut aku ratu gen 4 itu ada di ITZY guys, menurut aku. Tapi gak tahu untuk kalian ya. So thank you, jadi itu dia MP terbaru dari ITZY judulnya Ringo. Ini album Jepang BTW ya. Gimana menurut kalian tentang MP ini guys? Dari segi MP-nya oke, bagus. Jadi gak ada, emang namanya juga
MP K-pop kan yang investasi juga banyak, jadi wajar kalau bagus dari kualitasnya gitu ya. Dari lagunya okay, asik lagunya, ini ada jiwa Jepangnya banget, kayak ya kayak girl group lain kayak Secret Number, Like It ini juga. Tapi menurut aku yang girl group lain yang Jepang, entah itu debut entah itu comeback, itu belum belum kerasa ada jiwa Jepangnya guys. Kayak lagunya itu masih ada jiwa Koreanya gitu, apalagi yang dulunya itu lagu Korea tapi di remake ke lagu Jepang gitu, ke versi Jepang gitu. Itu menurut aku jiwanya itu masih ada di jiwa lagu Korea gitu guys. Tuh, tapi gak tahu sih menurut pandangan kalian. So thank you udah nonton, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Jika ada video yang ingin aku tonton atau aku rekomend atau rekomendasi dari kalian, ini aja komen aja di kolom komentar, nanti akan aku tinjau dan akan aku reaction. So thank you udah nonton, jangan lupa di comment, like, and subscribe, and see you next video.